Nah, ini teman-teman. Nek kelakuan si Hansap. Hansap. Saya kasih namanya Hansap karena di kakinya itu yang kemarin yang apa? Yang ada Hansap Pasus nih, udah saya buka. Kakinya ini. Udah saya buka jadi oh yang ini nih. Jadi ada luka di kakinya teman-teman nih. Saya nggak bisa gangguin dia karena dia sedang tertidur teman-teman ya, nanti kalau dia udah bangun baru deh saya lihat. Nah ini nih si Mondi nih. Si Mondi tuh matanya teman-teman tuh, kasihan tuh si Mondi tuh. Tuh mata sebelah kanannya lihat tuh. Nah ini tuh udah mending sebenarnya, kalau kemarin tuh agak gede matanya. Nah ini saya kasih obat apa chlamydia terus salep mata. Ya sebenarnya kayak orang nggak kayak nggak kesakitan gitu. Kalau suka main lari sana lari sini dia tuh. Mandi. Si mandi. Kasihan dia tuh. Tuh lihat kakinya teman-teman tuh. Kakinya pun tadinya penuh jamur, kepalanya juga penuh ada jamur. Jadi ini kucing-kucing yang aku rescue dari jalan ya, keadaannya ya memang ya begitulah, sakit-sakit ya gitu teman-teman ya. Kalau untuk yang besar-besarnya itu ada di luar di depan, saya taruh depan karena udah pada besar-besar, jadi mereka udah pada mau main ya, udah ada yang mau main, udah ada yang mau cari apa wanita. Si Piti perempuan dia sedang mencari laki-laki yang setia, dan si Boni ada kucing aku juga yang berada juga di jalan ada di depan, dia sedang mencari wanita yang setia. Hey Mandi, si Mandi nih kepalanya itu jamuran ya, tapi ini udah mulai rontok jamurnya. Aku pakai PCO ya, mukanya lembutnya, lihat mukanya tuh kasihan. Kalian masih ingat ini kucing yang apa yang aku rescue dari gardu ya, gardu tempat kayak pos pantau ini. Ini pos pantau kayak komplek itu, terus dia dibuang ya dalam keadaan matanya memang belekan. Terus aku cari tahu ternyata ini penyakit chlamydia katanya, matanya sampai besar. Yang dia tuh tapi ini udah mulai mengecil matanya ya, tapi ini nggak tahu ini kayaknya sepertinya betus atau gimana nih matanya teman-teman. Kasihan tuh dia tuh matanya. Tapi dia teriak loh sini seperti yang tidak merasa kesakitan gitu. Cuman Simon di mandi. Simon di mandi. Kucingnya, kucing baik. Bak. Nah, waduh, si Hamsa. Kakinya teman-teman yang di Hansa Plus itu kakinya sekarang sudah
kebaikan. Mbak. 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 Apa? Mau makan. Ya. Oh, tuh, Mondi tuh. Tapi mereka nggak suka berantem, teman-teman. Seperti adik kakak. Ya, Mon. Ya nggak, Mon? Ya gitu, Mon. Si Mondi ini buragaru kejematannya tuh. Jilat-jilatin terus. Apa lagi? Hansap. Aja nih, cekan lagi gigitin aja nih. Jadi saya tuh kita tinggal apa adanya teman-teman di sini. Ya cukup sampai sini tuh teman-teman. Nah ini perkembangan Hansap ya, kucing yang kakinya dilakban itu, ya. Aku namakan Hansap karena kakinya itu dilakukan pakai Hansap Plus. Jadi Hansap namanya. Si Hansap Hansap Sap 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 Sap. Oh, kakinya tuh. Oh, yang ini gitu dong. Aduh, sakit. Oke, mudah-mudahan mereka pada senang teman-teman. Ya. Kakinya si Mondi jamuran tadinya itu mulai bersih jamurnya. Oke deh, sampai sini dulu teman-teman untuk update-nya perkembangan kucing-kucing yang aku rescue dari jalan. Mudah-mudahan kalian juga pada sehat, saya pun sehat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dadah. Dadah kita. Hey.